Kita akan sapa lebih dulu Ustadz Bicondro. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bicondro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung sebetulnya Ustadz boleh Ustadz Fajar di awal pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini menjadi materi eh, kampanye opini publik oleh pemerintah. Eh, di Q2 7,07 persen eh, 2021 ini sebetulnya cukupkah memberikan gambaran optimisme masa depan ekonomi? Dan pertanyaan relevan lainnya, saya kira apa dan bagaimana kondisi real dan masa depan ekonomi yang saat ini dihadapi? Apakah pertumbuhan ekonomi ini cukup sebagai indikator untuk menjelaskan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat? Silakan saat bisa di diberikan jelasannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, persoalan Bagaimana apa, laporan yang sudah dirilis oleh BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07 persen itu harus kita cermati bahwa itu adalah perhitungan year-on-year year, ya perhitungan dalam satu tahun. Oleh karena itu eh, kita harus karena itu perhitungan satu tahun itu kita harus eh, tarik mundur bagaimana kondisi Ee, ekonomi Indonesia setahun yang lalu. Jadi secara mudah kita bisa mengatakan tahun 2020 kondisi Indonesia itu terburuk, ekonomi mengalami resesi, pertumbuhannya negatif. Maka kalau itu ditarik hitungannya dari e, setahun yang lalu, itu secara rumus matematika kan sederhananya, berarti tahun lalu itu pertumbuhannya negatif. Kalau sekarang ada pertumbuhan kan misalnya mudahnya saja, sekarang pertumbuhan Positif 3%, kalau ditarik mundur kemarin itu misalnya minus, minus 4%, kalau ditambahkan kan jadi 7%. Karena itu berangkat dari minus gitu loh, secara mudah seperti itu. Oleh karena itu dari segi perhitungan, itu juga memang eh, menimbulkan masalah. Kemudian kalau kita tinjau dari sumber-sumber pertumbuhannya juga, sumber-sumber pertumbuhan kalau mengikuti teori itu kan, menurut rumusnya Keynes itu kan ada empat ya sumber pertumbuhan itu yang pertama adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah apa belanja swasta, kemudian belanja negara dan apa ekspor neto ya. Nah benarkah itu pertumbuhan yang sehat? Kalau memang benar itu tujuh persen andalannya, apakah itu pertumbuhan yang sehat? Eh, orang ekonomi biasanya akan menilai bahwa pertumbuhan yang sehat itu kalau bertumbuh ini kalau mengikuti konsep ekonomi konvensional kan bertumbuh kepada sektor swasta terutama di sektor industri apakah ada pertumbuhan dari sisi penawaran atau tidak apakah ada pertumbuhan dari sisi produksi atau tidak ataukah pertumbuhan itu bertumbuh pada sisi konsumsi rumah tangga kalau itu memang hitungannya eh, Naik tapi itu dari konsumsi rumah tangga itu masih bisa dilacak lagi. Kenapa konsumsi rumah tangga itu mengalami peningkatan? Benarkah itu benar-benar dari pendapatan yang memang berasal dari pasar faktor produksi? Ini harus dilihat lagi. Ataukah itu dari stimulasi, dari stimulasi yang diberikan oleh pemerintah? Karena kita tahu di masa pandemi ini stimulasinya sudah menembus seribu triliun lebih. Sebenernya. Stimulasi. Dan itu tidak ada pertanggungjawabannya kepada DPR kan, karena sudah di apa dilegitimasi oleh <laughs> undang-undang nomor 2. diberangus gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu, eh, secara ekonomi ya, menurut hitungan ekonomi, apakah benar konsumsi rumah tangga itu adalah dari pendapatan yang mereka dapatkan dari faktor produksi atau dari stimulasi, eh, terutama eh, gelontoran dari apa? dana-dana APBN, dana-dana APBN yang itu diberikan kepada masyarakat berupa stimulan-stimulan ekonomi. Kalau memang itu seperti itu, padahal kalau nanti dirunut lagi APBN sumbernya dari mana? Apakah benar-benar dari pajak ataukah dari utang? Tadi defisitnya sangat lebar itu, seribu triliun lebih, berarti kan dari utang itu. Nah, berarti kalau memang itu tumbuh, kalau diurutkan kan pemerintah itu dapat uang APBN dari utang, kemudian utangnya digelontorkan ke masyarakat berupa stimulan, stimulannya digunakan untuk belanja. Belanja konsumsi masyarakat, belanja konsumsi rumah tangga. Dan karena diberi uang oleh negara, kemudian rumah tangga bisa belanja, belanjanya tinggi, kalau dihitung pertumbuhannya tinggi. Ini kan sebenarnya rapuh, sangat rapuh. Terus apa yang dibanggakan dari pertumbuhan? dengan apa dengan postur seperti itu apa yang bisa dibanggakan sementara di sektor swasta tidak bergerak sama sekali memang eh, kuartal 1 masuk kuartal 2 sudah ada gairah sudah ada gairah tapi harus ingat tiba-tiba mungkin setelah itu dihitung selesai oleh BPS masuk ada pandemi jilid 2 yang itu masuk bulan Juni, bulan Juli, puncaknya bulan Juli kemarin itu, ternyata kita dilandat oleh pandemi jilid 2, dan itu lebih mematikan, lebih menghancurkan daripada pandemi jilid 1 inilah yang sangat mengerikan, dan kita belum eh, eh, belum tahu rilisnya dan eh, tentu saja kalau para ekonom mengharapkan hitungan pertumbuhannya jangan year on year lagi lah paling paling enggak quarter to quarter gitu loh. Membandingkan antara quarter 3 dengan quarter 2 atau quarter 1. Itu supaya lebih real, lebih dekat. Ini pertumbuhannya sehat benar atau tidak. Tapi kalau kemarin kita lihat bagaimana eh, pandemi jilid 2 kemudian direspon dengan kebijakan pemerintah yang ya menurut masyarakat itu benar-benar mematikan dalam tanda petik dengan PPKM itu, kebijakan PPKM itu kan membuat ekonomi macet total, mandek total. Itu artinya ekonomi tidak bergerak, terutama di sektor produksi, di sektor industri, enggak bergerak. Kalau sektor produksi atau industri enggak bergerak, berarti pendapatan negara itu jelas tidak bisa mengandalkan dari sektor pajak lagi. Pasti nanti utang lagi dan terbukti memang nambah utang lagi kan. Sehingga benar-benar gali lubang butuh lubang. Inilah yang apa? yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, eh kalau kita membaca secara kacamata ekonomi, yang disebut ekonomi tumbuh sehat itu harus pertama harus dilihat tumpuannya itu kepada apa? Ini masih kacamata konvensional terus ya kalau mengikuti apa teori-teori konvensional kan harusnya tumbuh dari sektor swasta sebagaimana prinsipnya ekonomi kapitalis kan kalau swasta itu tumbuh produksi naik kan menyerap tenaga kerja tenaga kerja terserap maka pendapatan masyarakat naik pendapatan masyarakat naik berarti daya beli masyarakat naik itu mengirat sektor konsumsi juga nah itu yang disebut sehat tapi kalau posturnya itu apa kenyataannya ekonomi belum bergerak karena pandemi belum teratasi sehingga semua muanya itu harus ditopang dengan utang kita tidak bisa membayangkan utang ini bukan bantuan utang ini harus dibayar bunganya juga mencekik kalau kita lihat bagaimana postur APBN RAPBN 2022 hanya untuk membayar utang saja berapa coba 405 triliun itu bunga utang loh. belum pokoknya kalau ditambah fatwa MUI bahwa bunga itu haram kan haramnya berapa triliun terus yang suruh nanggung siapa itu dosa mengerikan kan pokoknya saya nggak mau nanggung <laughs> yang penting sudah kita ingatkan itu haram <laughs> ya Allah itu berat sekali itu berarti kita bertumbuh dengan utang kalau masih seperti ini terus jelas Uh, nggak ada yang bisa diharapkan. Memang kalau kita melihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu tumpuannya tetap kepada vaksin, sukses tidaknya vaksin. Karena uh, kalau vaksin itu benar-benar bisa berhasil, kemudian uh, aktivitas kehidupan masyarakat bisa normal kembali, mungkin ppkn bisa diturunkan levelnya terus, itu yang diharapkan tumbuh-tumbuh itu ekonomi memang bisa bergerak tumbuh. Tapi kita bisa lihat nah, apakah itu memang akan uh, berhasil atau tidak. Isu-isu tentang ada uh, pandemi generasi 3 ini juga mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena ada varian baru yang disebut Miu itu ya. Bacanya Miu ya, bukan MU. Varian Varian Miu katanya lebih mematikan, ya lebih hancur lagi gitu. Itu paling enggak uh, analisis saya sementara begitu saya kembalikan ke studio 1 terima kasih